Hadapi Persita Tangerang yang sudah berlangsung kurang lebih selama 6 menit. Skor masih 0-0 dan ini dia pertandingannya. Selamat sore, Supriyono. Selamat sore, Edwin. Ya, kita langsung ke pertandingan berikutnya ya. Bali ya. United yang akan menghadapi Persita. Aditya Anwar masih dimainkan. Kemudian Javlon untuk selalu berkolaborasi dengan Krisma Fatoni. Javlon Gusenov, masih Javlon Gusenov. Melebar saja ke sisi kiri. Kita lihat Tangerang atas Bali United. Pemirsa, kita lihat. Ya, memang tadi melebar kepada Javlon Gusenov. Sore hari ini memang Bali tidak bisa memainkan Brawan Uri, kemudian Eber Besa. Iya. Jarang mendapatkan menit penuh. Baik sekali pemirsa, kita lihat satu peluang tadi hampir saja. Coba dikejar lagi. Terlambat Javlon. Ahmad tadi sepertinya ya, dengan kecepatannya. Kita lihat harus hati-hati. Pelanggaran dilakukan oleh Javlon Gusenov karena telat tadi melakukan sebuah perebutan bola dan ini dia. Kita Iya, perlu kehati-hatian ya. Walaupun memang tidak ada faktor kesengajaan, tapi dengan teknik sliding tackle seperti apa yang dilakukan Javlon memang sangat berbahaya. Dan potensi untuk mendapatkan kartu sebenarnya besar. Betul, Rahmat Reski tadi. Bebas kali ini Irfan Jaya sudah lakukan dan berbahaya nih, masih bisa dihalau lagi-lagi Supri, lagi-lagi kita bicara soal Javlon Gusenov. Iya, tidak hanya postur yang ideal dengan 185 tingginya, tapi bagaimana kontrol permainan, bagaimana clearance dengan melakukan heading itu terlihat teknik headingnya sangat baik. Iya, nggak mudah loh clearance dengan heading ini karena Anda salah melakukan sitoha. Iya, Javlon Gusenov. Javlon coba mencari pergerakan rekan untuk diberikan umpan. Kita lihat Javlon. Ada Simeon Bay membuka ruang. Masih Javlon. Pendek saja kepada Arif Setiawan. Masih bisa mengambil bola tadi privat. Masih privat. Baik sekali. Angkat bola privat. Spasu tadi hampir saja. Dan kembali Irfan Jaya. Oh, baik sekali tadi apa yang dilakukan oleh Simeon Bay, Supri. Iya, terlihat ya. Pilih bagus. Dan juga antisipasi yang baik juga. Ini dia. Langsung menutup. Delaynya ya luar biasa. Delaynya juga baik. Dan ini clearan yang dilakukan oleh kembali lagi. Javlon. Iya. Bergerak, tapi untuk melepaskan hal dari itu ketika kita sedikit emosi, mendorong, nah itu jadi pelanggaran sebenarnya. Iya. Pelanggaran tapi penyelamatan yang luar biasa dari Aditya Hal. Betul. Iya, 2 menit lagi di waktu normal. Sambil kita nantikan berapa apa tambahan waktu di akhir babak yang kedua ini dan tendangan bebas bersiap diambil oleh Aditya Harlan.